Guys, inilah dia, Mini SUV Countryman SE. Mini Cooper S, 2 pintu, tak cukup untuk you? Ya, ini sesuai untuk you, untuk family, dan dia pun sangat mini. Depan, lampu sama, ada 3 setting untuk you, dan dia ada 4 pintu, dan boleh nampak dia lebih muscle. 0 to 100 hanya 5.6 saat saja. Range dia boleh jalan sampai 400 km ke atas dengan WLTP standard. Ini belakang Countryman SE. Ada roof rail, spoiler belakang sama. Lampu ini boleh dengan 3 setting, Classic, Favor dan JCW. Dan you boleh nampak seat pillars itu ada satu all-four. Maksud dia ada dua motor. Ada power boot. Dengan Countryman Mini SUV, dia ruang memang besar untuk you simpan barang-barang. Tapi ada dua hook bawah, ada charging cable, dan kerusi belakang boleh diturun dengan 424. Masuk belakang Mini Countryman ini memang besar ruang, lagi ada kaki, headroom. Wow, tengok satu pump kerusi dengan leather. Tengah sini ada recycle material fabric, dan ada nama Mini dekat sini. Kerusi duduk ada, tapi kaki support kurang sikit. Tengah ada aircon vent, dua USB-C charging port, dan bawah sini ada ruang untuk simpan barang. Dekat pintu sini juga guna fabric recycle material. Bawah sini ada ambient light, dan pintu buka dengan macam ni. Depan dia steering dengan leather wrap, sangat bagus untuk pegang dengan crispo. Depan ada head-up display, tengah ada screen besar yang bulat. Bawah sini ada hub button dan wireless charging pad. Sini ada compartment, dua cup holder. Sini lagi ada guna fabric recycle, compartment kecil. Sini untuk letak barang, handrest boleh tarik ke depan. Bawah sini ada dua USB-C charging port. Kerusi dengan leather wrap, ada jahitan berwarna-warna. Dekat pintu sini you boleh nampak dia guna fabric yang gradient. Ini coklat, dan pergi sini hijau. Ada Armageddon premium speaker. Sama juga untuk Countryman. Untuk function-function, ada yang you kena buat subscription, macam ACC, Apple CarPlay, wireless Android Auto, kena subscription. Suka ke tak Mini Countryman ini dengan cute dan besarnya design? Harga dia dengan RM260,000. Suka ke tak? Kasih komen dekat bawah dan follow bank untuk review kereta seterusnya.